Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di channel Depan MRF. Kali ini kita akan unboxing mesin las Laconi Basic 123 EX LGBT Inverter Welder. Oke, kita buka. Untuk pembelian kita beli di toko online. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Dan untuk las nanti kita tes mode singkat. Masih bersama artis kita Bule dari Depok. Oke, ini pembelian di toko online dapatnya apa? Masker. Masker, bonus masker karena sekarang sedang permen. Musim ada permennya juga. Permen 2, ya tahu kita berdua jadi satu-satu. Kenapa? Aman. Aman. Ini unitnya. Ini kenapa? Ah, itu dapat apa aja nanti kita buka. Oke, keluarin dulu satu-satu. Saget watan. Wah, itu ada gantungan kunci, sepertinya sebuah meteran atau alat ukur. Hadiah. 450 watt. Set. Seperti biasa kita dapat model basic 123 EX. Kapasiti 20 ampere sampai 120 ampere. 1,6 mili sampai 3,2 mili untuk elektroda. Oke. Buku petunjuk. Kartu garansi, oke. Kosong. Kirain kok kosong jadi isi. Ini untuk penampakan mesinnya atau unit mesin las itu sendiri. Oke. LGBT inverter welder 450. Ini knob potensionya. Ini. Oke. Tembak belakang. Ada kipas, saklar. Saklarnya di bagian belakang. Oke. Segel. Segel, ya. Oke, kita coba. Ketindian si meteran ini kepulih. Kasih ke alinya untuk dites. Nih kok dibuka keren, nggak mau mawon. Oh, ah. Kita dapat. Pakai songan apa? Paca. Wah, pecah. Kaca las dapatnya. Pecahannya tidak ada guys. Pun. Ini tadinya jadi santri, cuman agak-agak kabur-kaburan, alih profesi jadi tukang las. Unboxing. Niki, kenapa? Topeng. Oh, topeng. Mas paket ini enak. Nah, sok digelar, nopo mawan. Oke lah, digelar lah, menang naon wae. Tang las, kabel dan konektor. Nah, ini yang bagian masa. Aksa. Dirakit dong. Rakit dong. Nah, itu dapatnya kabel. Konektor, jadi sudah lengkap. Ada sikat. Sikat nih. Sikat. Ini jangan ya? Sikat palu. Hah? Palu. Oh, ada palu, sikat dan palu. Paluna bercanda itu mah. Ya. Coba tes, Sir. Coba tes pas itu.
berubah. Ajeng berubah nih kita ke dia kan. Tes. Wah, Ultraman berubah. Oke, ini paket yang didapat untuk pembelian mesin las Lakoni. Kita akan tes untuk mesinnya seperti apa menggunakan elektroda 2 mili. Mana tadi elektroda, Bang? Elektrodanya mana tadi, Bang? Itu. Ini medianya sudah kita siapkan, sebuah besi plat. Ayo. Besi plat. Besi plat bersama pakarnya untuk sesi pengelasan mengetes mesin. Oke, On. Tolong dijelaskan itu belakang saklar, On. Nyala, ada lampunya. Nah, di depan buat eta fungsi pemutaran eta jang naon? Ampere. Ampere. Jadi contohnya mun plat pakai sabra ampere? Tergantung anak Indonesia. Indonesia. Jadi kalau plat itu saya tanya pada pakarnya pakai berapa ampere tergantung enaknya, nanti kita lihat. Ini plat kurang lebih ketebalan berapa mili? 2 mili. Hah? 8 mili. 1 milian. Jadi nanti kita lihat pakai berapa ampere enaknya mengelas 1 mili. Sekalian mengetes performa Lakoni 450 watt basic. Oke, sudah terpasang. Cara masangnya kemana ya, Teh? Plus minus. Tinggal diceplok apa di drat? Ini gagangnya. Itu min ground. Gambarnya. Itu gambarnya. Jadi yang gambarnya strip. Ini ada noknya. Itu ada noknya. Ceklok. Ter kanan. Oke. Kuat di sini. 450 watt mah kuat. Oke. Sudah dibunyikan. Ada kita pasang. Mungkin sebentar lagi akan ada Ultraman yang berubah. Ini platnya kita tes. Jadi masa diceplokan. Nah. Oke, prop-prop maksudnya apa? Grogi dia, guys. Grogi. Biasa kalau memang masuk YouTube ya begitulah. Sama ampere nanti di settingnya lah. Pakai seberapa kita? Nah, ini. Ya kan? Lah, kita pakai seberapa ampere? 80. 80 lah ya, Nak. Kita kecilin lagi. Ini tipis. Tipis. Nanti kita lihat secara dekat hasil lasannya. Bolong kan? Udah? Hah? Bolong ada tipis. Oh, karena terlalu tipis kalau ampernya kegedean bolong. Oke. Okay. Bisa. Itu yang barusan dilas. Oke, okay, mesin lasnya berjalan. Ini unboxing sekalian kita buat laporan ke tokonya. Terima kasih yang sudah bergabung di channel Depan MRF.
itu mesin las yang kita unboxing. Besok untuk sesi pengelasan kita tes elektroda 2,6, 3,2, 2 mili. Hasilnya seperti apa? Tunggu di next pengelasan menggunakan Lakoni 450 watt. Jangan lupa apa? Oh ya, jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.